Ganti itu dari Allah. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda, kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi, itu terjadi apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Al-Hadis. Barang siapa aku ambil dua kekasihnya matanya bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Al-Hadis. Barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Yakni, barang siapa kehilangan anaknya tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangun untuknya sebuah baitul ham, atau istana pujaan. Maka, Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda, sebab yang menentukan semua itu adalah zat yang memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para wali Allah, yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur di dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat, lebih baik dan kekal. Sehingga, barang siapa di dunia mendapat musibah ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak, dan barang siapa hidup sengsara di dunia ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja, dan lebih senang pada keindahan dunia. Hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia dan takut tidak nyaman kehidupannya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan mendatangkan setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya menggunakan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung, karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimat-Nya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan, dan juga pilihan. Ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah Quran Surat Al-Hadid ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu, diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.